memperkukuh agenda Bumi Putra dan mempertahankan kesyumulan Islam. Kepentingan Bumi Putra dan orang Islam akan terus dipelihara tanpa menjejaskan hak kebebasan agama-agama lain. Dalam tempoh 5 tahun akan datang, Barisan Nasional bertekad untuk meneruskan agenda transformasi ekonomi Bumi Putra 2.0 selain menjadikan Malaysia sebagai peneraju industri halal dunia di mana Bumi Putra menjadi penggerak utama. Pembinaan lebih banyak prasarana untuk orang asli supaya kualiti hidup mereka bertambah baik, peluang ekonomi lebih rancak dan sumber pendapatan dipelbagaikan. Pemerkasaan agama Islam sebagai agama persekutuan juga akan terus dijalankan untuk memanfaatkan sebahagian besar masyarakat Bumi Putra. Antara inisiatif yang akan dijalankan adalah meningkatkan kualiti pengurusan ibadah haji dan umrah serta kebajikan jemaah. Jumlah surau yang dibenarkan untuk mengadakan solat Jumaat akan ditambah. Dana khas akan diwujudkan untuk menaik taraf pendidikan dan peraturan keselamatan sekolah agama agar memenuhi piawaian kebangsaan. Menubuhkan Universiti Al-Quran serta melahirkan 125,000 hufaz yang mempunyai kelayakan dalam bidang profesional seperti sains, matematik dan kejuruteraan. Masjid-masjid juga akan ditingkat peranan sebagai pusat aktiviti komuniti Islam melalui program transformasi masjid. Para pentadbir akan menerima manfaat latihan manakala Al-Hafiz akan dinaikkan elaun. Syiar-syiar Islam akan terus ditegakkan dengan penubuhan jawatan kuasa untuk memperkasa Mahkamah Syariah. Selain itu, kita juga akan meneruskan usaha menyokong kemerdekaan negara Palestin dan mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai negara rasmi. InsyaAllah, usaha-usaha Kerajaan Barisan Nasional akan terus mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahui lebih lanjut di www.najibrazak.com. Bersama BN, hebatkan negaraku. Hebat negara.